nanti yang macam itu, sebab itu macam macam lubah permainan dengan dengan syariat. Tapi malamnya itulah yang yang berlaku. Jamaah kita sebut dalam konteks taklimat haji kepada jemaah haji tahun 2005, saya faham tak, tahun 2005 baru pihak yang bertanggungjawab dalam panel Pakar Rujuk Jemaah Haji itu mengeluarkan keputusan untuk membenarkan Jemaah Haji Malaysia menggunakan atau memakai mazhab Hambali, iaitu persetubuhan kulit lelaki perempuan bukan mahram suami isteri di Mekah waktu tawaf, waktu sa'i tidak membatalkan air semayam. Tahun 2005 baru keluarkan ketetapan itu. Itu pun hanya dibuka saja di Malaysia. Bila balik Malaysia, buka balik kepada mazhab Syafi'i lah, batal air semayam. Jadi ini saya tak tahulah, ini apakah kerana maslahah, nak jaga apa maslahah pun saya tak faham. Tapi saya, bagi saya ini adalah permainan, mempermainkan hukum syarak. Kemudian persoalannya, kenapa tahun 2005 berwajib ditubuh 40 tahun yang lalu? Takkan nak bincang masalah yang sekecil itu pun 40 tahun baru dapat putuskan. Apalah apa yang kita nak kata kepada jutaan jemaah haji yang pergi dengan kampung haji sekian lama yang pakai mazhab Syafi'i secara tetap sehingga mereka susah nak menyelesaikan tawaf dan sa'i. Dan ini berlaku kepada ahli keluarga kita. Bila mereka cerita sampai demam nak selesaikan tawaf sebab dalam kebetarangan dengan isi, bila rasa tersentuh dia dengan sehingga dengan orang lain was-was keluar pergi ambil semayang. Tempat pergi ambil semayang jauh, bersesak-sesak nak keluar, sesak nak masuk, sesak nak tawaf. Akhirnya satu hari pun tak siap lagi tawaf kerana bukan kepada mazhab batal Tuhan saya. Sebab tak iman yang begitu kan. Akhirnya demam, demam maka tak sihat duduk di hotel. Nak solat pun tak boleh, nak buat itu tak boleh. Akhirnya tak apa-apa sempurna haji. Bukan seorang dua yang pernah macam jutaan jemaah haji Malaysia. Tapi tahun 2005 baru buka pendapat boleh, tak apa pakai mazhab, tak batal. Itu pun di Mekah saja. Jadi perkara macam ini tanpa membuat pentadbiran secara tuntas, secara tegas berdasarkan hujah dalil, dalil tak baca langsung. Bukan, hanya berarti akwal saja. Mazhab ini kata begini, mazhab ini kata begini, mazhab ini kata begini. Dalilnya langsung tak baca. Sebanyak-banyak hadis Nabi yang berkaitan dengan hubungan Nabi dengan isteri dia, dengan wanita itu, tak dibaca. Maka di mana ada ruh tarbiyah? Di mana ada rasa dekat dengan dengan sunnah Nabi SAW, dengan Nabi SAW, dengan amalan praktikal Nabi Muhammad SAW yang hidup